2021 yang diselenggarakan oleh Trans Studio Mall Makassar. Juara satu dari cosplay competition jatuh kepada... Selamat kepada Akemi Yumi. Yeay, Akemi Yumi ini kemarin memerankan Kagura dari Mobile Legend. Oke, nah hari ini juga karakternya berbeda juga ya. Karakter dari mana nih? Genshin Impact kalau nggak salah ya. Oke. Oke, selanjutnya saya mengundang perwakilan dari Trans Studio Mall Makassar, ada Pak Radi, Pak Radi Agustian selaku manajer Markom, untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang dari cosplay competition yang diselenggarakan kemarin tanggal 19 Juni 2021. Satu, yang telah memerankan karakter kru Tepes dari Ori Maxia. Sekali lagi selamat untuk Ayumi ya. Dan juara ketiga untuk Wawok dilakukannya. Dilakukan oleh temannya. Wawok kemarin membawakan karakter Lisa dari Genshin Impact. Sekali lagi selamat untuk Lisa. Mobile Legends.